Halo guys, balik maneh karo nyong bagi yang udah pernah berkunjung dan sugeng rawuh bagi yang baru datang. Oke. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara menginstalasi drawing pad. Nyong kan baru tahu ya, kirain drawing pad kalau udah dibeli itu bisa langsung dipakai. Lah kok di buku manualnya itu harus diinstal dulu. Nah, ini cara nginstalnya. Pertama kalian harus buka Chrome dan ketik www.wion.com/download. Nah, setelah muncul beranda kayak kie, kalian harus scroll ke bawah dan cari tipe drawing pad yang kalian punya, atau kalian bisa ketik di list pencarian ini. Berhubung milik saya tipenya H640P, telah ketik, kalian pencet enter. Oh iya, ketiknya harus sesuai dengan tipe drawing pad yang kalian miliki ya, jangan salah, oke? Setelah muncul beranda kayak gini, kalian scroll ke bawah dan akan muncul tipe drawing pad yang kalian ketik tadi. Kalau kalian memakai laptop atau komputer yang berbasis Windows, bisa download dari atas itu ketiga, pilih salah satu, yang drivernya kan ada dua, pilih salah satu. Berhubung saya downloadnya itu yang di atas itu yang rilisnya baru kemarin 2020, saya downloadnya itu yang 2020. Dan jangan lupa download user manual untuk panduan pemula bagi yang baru beli drawing pad. Oke. Okay. Oh iya lupa, bagi kalian yang memakai PC atau memakai laptop yang berbasis macOS, kalian bisa download di bawah. Setelah kalian download, kalian buka, ekstrak, lalu install. Sebelum kalian download ini, pastikan drawing pad terhubung ke laptop atau komputer kalian ya. Jika kalian mau install, kalau ada peringatan seperti ini, kalian harus cabut drawing pad dari PC kalian. Setelah tercabut, kalian tinggal install ya. Dan hubungkan kembali drawing pad ke PC atau laptop untuk mengecek drawing pad kalian sudah terhubung ke perangkat kalian apa enggak. Berhubung saya sudah install, saya akan skip aja dan langsung menuju ke video hasil gambarnya. I'm strong enough to give all the love that I need, but I still need you to eat.
Selalu ku rindukan senyuman indahmu, takkan pernah ku lupa. Oh,